selamat kembali ke channel Dak Ajam. Pada yang belum subscribe, korang boleh tekan tombol subscribe kat bawah, like, komen dan share. Terima kasih untuk subscriber yang nak hampir 30,000 eh. So video ni aku dah edit. Ini adalah video selepas aku edit sebab ada konten awal tu agak sensitif eh. Konten tu tak ada masalah sebab aku punya channel ni aku tak terikat dengan 18 above punya konten sebab aku punya kandungan channel memang melepasi car and vehicle ataupun apa-apa motor ke laju meter semua takkan ada masalah. Sebab ramai yang tanya tak takut kena yellow flag ke, memang konten aku takkan kena yellow flag sebab ada cara dia nak elakkan yellow flag tu. Itu agreement aku dengan YouTube lah. So video yang sebelum ni siapa tengok yang ada first running tu, ada video waktu malam tu fly tu, so aku dah buang sebab dia memberikan sensitif anggapan kepada aku kan, sebab ada yang share, jadi ada ahli-ahli keluarga aku yang perasan benda tu, jadi aku tak nak benda tu menimbulkan image yang buruk kat aku eh. Okay, jadi siapa yang dah tengok video tu, aku orang tak apalah, kira luck korang lah dah tengok. Jadi ni video ni aku dah edit sikit, jadi perjalanan dia tetap sama. So motor aku, motor aku engine dah turun. Aduh lah ni time aku nak buat video, time tu lah dia nak run motor dia. So motor aku dah run, dah running dan dah dyno. Masa dyno tu buff ada laga sikit tau. Masa first tu buff ada laga sikit, so kita ada adjust sikit, kita adjust cam nak cari power yang sebenar. Tapi ada konten yang aku tak dapat nak rakam sebab yelah, aku bekerja. Bila aku bekerja, motor aku di apa, dikendalikan oleh Dolah. Jadi Dolah run motor tu, ada something berlaku, buff laga. So ada efek dekat aku punya road lah. Aku punya road ada bengkok sikit, tapi bengkok tak banyak eh, sikit je bengkok dia. Kalau mata kasar sebenarnya tak nampak, mata kasar tak nampak. Dia ada corong sikit ke kanan, sikit saja. Tapi dia menjadi masalah bila piston tu berada on top. So dia, bila dia tak balance, risiko eh, risiko jam piston ataupun ignition yang valve tu nak hantar pun pening. Kiri kanan dia tak center. Jadi alang-alang aku nak aku dah turun engine ni, sebenarnya Tobaki ada bagi juga aku crankshaft jam 4. Itu jam 6 dah pakai kat motor tu. Tapi sebenarnya Tobaki ada bagi jam 4, cuma aku tak dan nak buat video ni lagi sebab aku ingat nak buat projek lain. Tapi dah kena kat motor aku, alang-alang aku pakai lah. Okay, ni Tobaki bagi spek yang sama, jack 4, stroke dia 8mm, yang mana 58.7 stroke asal 215 stroke 100, dia akan jadi 66.7 stroke. 66.7 stroke. Okay, 66.7, road dia 102. Road Tobaki ni ringan eh. Dan dia datang tak ada colour macam IKK, dia warna hitam. Red Leo ni warna hitam sebab dia ada cat. Ini colour asal dia eh. Colour asal dia macam colour chrome. Jadi nampaklah kesan bakar kat sini. Yang baik dia sebab dia bakar, dia tak press eh. Okay, itu satu. So alang-alang aku dah buka ni, aku nak try crankshaft Tobaki yang jet 4 ni. Sebelum ni aku pakai ni C4 punya bearing crankshaft C4 eh. So aku nak try bearing, double bearing. Double bearing ni harga dia 2 biji ni hampir-hampir 300 lah. Ni brand SKF eh. Dia ada Koyo, ada FAG double bearing ni eh. Sebenarnya double bearing ni dah lama dah berada di pasaran, cuma sampai sekarang kita tak tahu lagi ketahanan dia macam mana. Setakat ni brother Dolah pakai double bearing ni tak ada masalah eh. Kadang aku pun tak faham, Dolah dia pakai lah apa saja pun, motor dia jarang penyakit, motor pun main kan. Jadi aku pun nak try sebab Dolah pun recommend juga pakai. Lalang dah buka, so aku pakai double bearing ni lah. Double bearing ni kalau ikut secara logik lah, secara logik akal,
sebabkan dia macam globe, globe yang peta dunia tu dia boleh berpusing 360 darjah. Jadi sekiranya ada pergerakan antara crankshaft punya shaft ni, mungkin dia dapat counter lah antara logical fikiran kita as manusia berfikir. Mungkin dia akan counter balik, vibrate ataupun sebarang tindak balas yang bergerak. Angle, eh, maksudnya dia ada stabilizer, dia, kita boleh anggap sebagai stabilizer as pemikiran kita lah sebagai manusia. Okay, jadi crankshaft ni pun aku dah press dah dia punya ni, gear timing chain semua dah press, so memang nak pakai double bearing dah. Alright, walaupun aku pakai 68 jet 4, tapi kalau ikutkan kiraan stroke CC dia hanya 242 cc, tak silap aku, tak sampai pun 250 cc. Yang mana bore darab bore 68 darab 68, darab dengan stroke 66.7, darab 3.14 bahagi dengan 4000, dia akan dapat lebih kurang 242 cc motor. Yang mana cc atal asal Y15 sebanyak 150 cc. Bayangkan eh, semua benda ni dah buat, kita cuma dapat tambah lebih kurang 90 cc sahaja daripada cc asal dia, yang mana 150 sekarang dah jadi 242 cc. Okey. Crankshaft ni masih berkeadaan baik, jadi aku cuma akan tukar rod saja. Mungkin aku akan simpan crankshaft ni, mungkin masa akan datang aku kena pakai lah kalau jadi apa-apa, aku ada spare part. Okey. Ni gambaran crankshaft Wassenaar. Pada yang tanya tu Wassenaar Jack 4.5, aku tak nak menafikan lah, memang cantik. Sebab kita dah R&D ACK dengan ni 4.5 yang sama, yang ini ternyata torque dia lebih. Tapi kalau korang perasan crankshaft ni, dia punya rod dia memang halus je, tapi dia kuat, jadi dia pun ringan. Dan cara nak timbang rod ni sebenarnya dia ada penimbang dia, dia ada penimbang dia, so akan gantung benda ni macam mana tah, korang google lah cara penimbang dia. Alright. Okay, sementara tu aku nak iklan sekejap, info tambahan untuk sedikit ilmu tentang baca graf. Walaupun korang tak tahu nak baca graf, at least korang tahu bentuk graf. Okay, ni contoh graf Atas ni untuk HP, yang ini untuk torque, dan ini FU ratio. Yang mana kebiasaannya FU ratio ni diorang akan ikut benchmark yang dekat line merah putus-putus ni. Alamak, hilang pula. Sekejap Okay, untuk graf HP, biasa kita nak dia naik terus. Ini RPM 12. Kalau macam ni kita nampak RPM 11.5 dia dah start turun. Maksudnya power dia sehingga sini sahaja, 12.5. 11.5. Maksudnya bila korang run atas highway, korang dah lock throttle, jalan straight, bila power korang tak lebih daripada 11.5, maksudnya graf ni adalah sama macam mana yang berada di atas jalan. Jadi korang tak boleh nak argue kenapa RPM korang mati dekat 11.5. Jadi kat sini memang power dia last 11.5. Okay, untuk graf HP kita tahu memang kita nak graf tu menaik, rose, getting going up. Okay, dan untuk torque pula kita kalau boleh nak graf dia macam ni. Tengok tangan aku kalau boleh kita nak torque macam ni. Torque tu pegang, sepanjang RPM dia pegang. Kalau boleh torque kita nak macam ni. Okay, ni ada nampak curve dia sikit, tapi sini ada lekuk sikit. Alright, yang ini F ratio. Kalau dia naik ke atas ni maksud dia lean, kurang minyak. Kalau ke bawah ni maksudnya rich, lebih minyak. Jadi ada setengah tuner, walaupun dia ikut benchmark ni, sekiranya dapat power macam ni, andai katalah dekat RPM 11 ni dia try lean kan sikit minyak, sikit saja, so dia akan lekuk luar daripada kawasan titik putus-putus ni. Dan graf tu bila dia run lebih tinggi daripada graf sebelum ni, maksudnya dia boleh kurangkan minyak dekat sini sebab power dia naik. Mungkin dekat RPM 11 dia nak kurang minyak, dekat RPM 8 dia nak lebih minyak. Sama juga bila dia ikut benchmark ni, graf dia macam ni, bila dia tambah minyak lagi, dia reachkan lagi, graf tu makin naik. Maksudnya, tapi kebiasaan play safe memang diorang ikut benchmark lah. Tapi ada tuner yang dia langgar undang-undang, break the rules dia tak ikut benchmark tu, asalkan dia dapat HP tu pada paras yang maksimum. Itu untuk orang-orang yang ekstrim lah. Okay, sedikit info tambahan
Untuk exhaust OPBR ni, dia datang sensor pendek tau, macam ni. Ini info tambahan eh. Kalau korang beli, aku recommend korang tambah lagi satu sensor yang panjang. Ataupun korang buang ni, korang tambah. Macam aku malah nak buang, aku just tambah je. Sebab apa tau, bila korang nak naik dyno, adapter sensor tu bila masuk dekat yang original ni, dia akan tertujah ke dalam tau. Jadi dia kacau flow exhaust ni, dia mengganggu. Jadi so bila panjang macam ni, dia cun-cun je masuk. Dia sensor tu masuk cun-cun dia, dia ujung sini memang ngam-ngam, dia tak kacau flow exhaust pun. Jadi ini adalah benda yang sangat penting sebenarnya, memudahkan kerja tuner. Jadi korang kalau beli exhaust OPBR ni, aku sangat galakkan korang, ni biar je, korang tambah satu lagi adapter sensor ni yang panjang sikit. Sebab sensor tu, exhaust tu memang dia, yang untuk read kat dyno tu, memang dia akan termasuk dalam kalau korang pakai yang ori ni. Jadi pun dia buat tak cantik kat sini. So seeloknya korang buat yang lain yang panjang. Sebab tu ada keluaran yang panjang. Dia setiap benda yang berlaku tu memang ada sebab. Kenapa ada panjang ada pendek. So yang pendek ni memang tak boleh pakai lah. Serius lah. Aku kena marah dengan dolar lah sebab benda ni. Sebab dolar dia tuner. Bila Atan pun marah kat aku sebab Azam tukarlah benda ni cakap panjang. Okay, tukar. Gentle, tukar. Tu sedikit info lah aku nak bagi tahu. So motor pun dah lama sangat tidur. Aku harapkan misi ni akan berjaya lah. Kau pula. Kau pula yang cakap tadi. Haa. Tapi jangan argue lah dia punya colour macam tu api lah. Okay. Yang ni baru punya setup plug. Haa, Dola nak kongsi sikit pasal plug. Ini tadi yang kita pakai sebelum ni. Haa, ini yang pakai sebelum ni. Ini kan mereka bring call tu bang. Api ni tajam dia. Yang ni tajam lagi? Hmm, lagi tune yang ni. Jangan tanya harga. So plug tu harga dia 3 angka eh. Depan bukan 1, bukan 2. Korang sendiri fikir. Tu untuk satu plug eh. Plug ni nampak macam biasa. Nampak macam biasa, tapi apa yang tak biasa dia competition. Apa-apa barang pun kalau datang competition, dia lain tau, lain dengan sport, dengan racing. Competition ni memang sentiasa lain. Sama juga macam isu yang Dola pakai eraser. Eraser competition. Ni contoh eh. Atan baru pakai isu eraser gold limited. Yang ni model baru. Ni one set sekali datang dengan EFR. Dekat RM4,000 harga. Dia punya isu saja dengan EFR. Dekat RM4,000. So yang kita pakai biasa isu shop. Apitech. Tune Boss. Tu racing boleh pakai. Racing tapi untuk competition ni pun korang dah tahu, maksud dia memang daya saing eh, bersaing. Maksudnya memang isu ni lain daripada isu yang aftermarket yang biasa keluar dekat pasaran tu, yang biasa korang boleh dapat 500-600 tu. Sebab tu dia punya title dia pun dah lain, competition. Okay, tu sikit saja aku nak share. So dengan spark plug tadi eh, memang rare eh. Kalau korang cari spark plug tu pun memang tak ada jual. Dia ada tempat-tempat tertentu dia ada jual. Aduh lah cik ke apa? Cik apa? Tapi sambung plug tadi. Tadi bukan dekat plug pun? Memang dekat plug dia nak naik. Tak lah, dekat plug dia nak naik. Ada tu, jadi jumpa tu. Okay, ni pada yang tanya tu, Dola pakai shifter apa kan? Kau tanya asal masuk je tak tarik kelas. Ni Dola pakai quick shifter ni, harga dia RM1,800. Responder memang cun. Cuma sekarang ni nak adjust. Dia nak kasi apa, naik masuk gear tarik. Sebab sebelum ni setting nak masuk gear kena pijak pedal tu depan. Kalau untuk drag memang pijak, kita buat pijak bawah. Tapi kalau undergroundnya game, bila fly tangan kan, ni dada tak pakai, tekanan angin tu dah lu kuat tau. Bila
tangan sebelah kanan dah straight kat throttle, jadi tangan kiri bila nak shifting, nak tekan bawah tu, kadang tak cukup kuat tau, sebab dengan angin yang lalu tu kadang gear tak masuk kuat, kadang tekan tak cukup habis, so risiko miss gear ataupun gear tak masuk habis. Tu yang Dola nak adjust, kasi shift tu naik atas. So fly tangan tu dekat pedal gear, tarik je. So kita tenaga lebih kuat lah kalau nak tarik atas dengan angin yang datang kan, berbanding nak tolak ke bawah. Alright, itu saja aku nak share untuk video kali ni. Korang stay tune untuk 30,000 next subscriber, aku akan bagi korang hadiah special. Okay, jangan lupa untuk follow account Instagram Dah Ajam untuk info-info underground, sebab yang mana aku tak boleh nak post kat YouTube, aku akan post dekat Instagram aku. Alright, dan kita aku kadang rajin juga dengan Dola buat live, kita boleh sembang-sembang, sembang santai, timba ilmu masing-masing. Okay, aku nak layan Dola tengah tune motor dia, aku tak tahu apa dia buat ni, dia pasang knocking sensor, tengok knock frequency filter yang dekat blok rumah tu, dia ada satu macam adapter boleh masuk knocking sensor. So ni Dola nampak dia boleh adjust, only detect knock when RPM berapa, FR between berapa, boost between berapa, filter boleh disable, enable. Ni fungsi knocking sensor tu lah. Knocking sensor ni tak banyak sebenarnya kita buat kat motor, untuk motor-motor kat cair ni, biasa dekat kereta. Tu nampak. Okay, jumpa lagi untuk episod yang akan datang.